udah kelihatan manis banget. Aku nggak pakai Mayfla lagi karena takut kemanisan. Cukup puding sama Oreo, biskuit Oreo aja. Enak banget. Udah manis. Manis banget. Sangat mudah, simple, anti ribet. Puding susu Nutrijel. Bukan endorse ya, ini memang puding kesukaan aku, favoritku ini. Puding susu Nutrijel. Puding favorit kesukaanku, tanpa ribet dan rasanya sangat enak. Yang ini rasa vanila. Komposisinya sudah ada gula, susu, sudah sangat manis. Penyajiannya menggunakan air 500 ml. Apalagi nanti ditambahkan Fla, Mayfla. Mayfla yang rasa coklat cocoknya. Dan sudah sangat manis. Tidak perlu tambahkan gula pasir dan tidak perlu tambahkan susu kental manis lagi. Sangat mudah, simple, anti ribet. Puding susu Nutrijel. Ya, ini dia. Hanya menggunakan puding susu Nutrijel. Rasa vanila dan pastinya biskuit Oreo yang original nih. Cukup dua bahan ini aja dan jadi cemilan enak. Yuk ikuti aku membuat puding susu vanila Oreo. Ini versi aku ya. Setiap orang mempunyai versi yang berbeda-beda. Ini versi aku. Tonton sampai habis, teman-teman. Terima kasih.
Tada. Seperti ini penampakannya. Puding susu Nutricel vanilla Oreo. Versi aku suka yang biskuitnya masih gede-gede gini, jadi pas makan masih terasa biskuit Oreonya yang gak halus banget. Ini seperti ini penampakannya, aku suka. Jadi pas makan puding berasa biskuit Oreonya. Ini dia hasilnya, yuk mari kita potong. Potong pudingnya. Penasaran sama rasanya nih. Pastinya enak. Enak lah pasti ya. Ini dia puding susu vanilla Oreo merek Nutrigel. Aku potong satu setengah buat aku makan. Cemilan segar. Puding favorit kesukaan. Tanpa ribet, nggak perlu ditambahkan gula dan susu kental manis atau susu cair. Langsung dimasak hanya dengan air 500 ml. Yuk mari kita cobain. Puding susu vanilla Oreo Nutrigel. Rasanya seperti apa ya? Seger kayaknya ya. Ini udah kelihatan manis banget. Aku nggak pakai Myfla lagi karena takut kemanisan. Cukup puding sama Oreo, biskuit Oreo aja. Enak banget. Udah manis. Manis banget. Kayaknya aku nggak pakai Mevla lagi. Manis, yang suka manis, cocok banget buat takjil, buat buka puasa. Good.